Karena di kampung Reza itu rumahnya masih tanah orang, bukan tanah Reza sendiri. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, Reza mau bangunkan mama rumah. Pastinya ada kak ya, semua anak pasti ingin membalas kebaikan orang tuanya, entah itu dengan cara apa. Kalau Rasan sendiri udah itu cita-citanya dari dulu emang jadi penyanyi, bisa membahagiakan orang tua. Karena jujur ya kak, kami orang yang kurang mampu di kampung, dan besar harapan orang tua untuk, dan sekarang mungkin kini sekarang kan Reza alhamdulillah udah ada kesempatan, Reza harus memanfaatkan itu sebaik mungkin demi membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga besar, membahagiakan dan mengharumkan nama provinsi dan kabupaten sekaligus desa. Lebih ke rumah dulu ya kak, karena di kampung Reza itu rumahnya masih tanah orang, bukan tanah Reza sendiri. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, Reza mau bangunkan mama rumah. Terus kalau dikasih umur panjang, Reza juga akan, insya Allah, Reza nggak janji, tapi insya Allah kalau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Reza akan mengantarkan mama umroh dan bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan Reza semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepercayaan untuk berkarya terus ke depannya. Terima kasih untuk supportnya juga teman-teman buat Reza. Terima kasih doa dan dukungannya. Reza enggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata saja. Intinya insyaallah Reza akan menjaga amanah dari kalian. Demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.